jangan semena-mena. Kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Sudah dari kemarin, sudah teman-teman berjalan. Saya minta bantuan teman-teman Komisi 1, TPN, dan sudah komunikasi dengan Kasat, Panglima TNI, saya tadi juga kontak dengan Pangdam, dan sekian belas orang dari oknum itu hari ini mendapatkan hukuman. Menurut saya bagus gitu. Dan ini menjadi pelajaran serius buat kami, agar jangan semena-mena. Kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Sudah ditanggapi oleh TNI, Pak, sudah diproses begitu, tapi kemudian di masa kampanye ini kan memang banyak keriuhan, Pak. Kalau dari Pak Ganjar sendiri, himbauannya seperti apa? Itu tadi yang saya katakan, itu jadi pelajaran yang terakhir. Jangan ada lagi model seperti itu. Kalau kemudian ada yang keliru, kasihkan pada yang berwenang. Saya kira para oknum-oknum TNI yang menganiaya itu dia ngerti aturannya. Jauh dia nggak ngerti, pecat aja. Ada rencana menjemput korban? Oh ya, saya sudah komunikasi sejak dari kemarin, dari sini saya mau ke sana. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.